Selamat pagi, siang, dan malam. Tentunya masih bersama Lapak 195 Kediri. Pemirsa dimanapun kalian berada, saat ini saya punya subwoofer Soundman SM12D 1500 watt 4 ohm dengan magnet 140 mm, frekuensi 35 sampai 200 Hz. Tentunya ini rang yang sangat mentul-mentul. Langsung saja kita lihat penampakan dari subwoofer Soundman 12 ini untuk audio mobil dan rumahan. Untuk karetnya ini cukup tebal, bagian tengahnya juga tebal. Kelihatan bertenaga. Untuk bagian belakangnya seperti embasi. Ini juga terlihat kokoh sekali. Speaker subwoofer magnetnya lebih besar sedikit untuk speaker di kelas ini dibanding merek-merek di kelasnya ya. Ini juga karetnya cukup tebal. Langsung saja kita pasang di boxnya dan dites ya, seperti biasa, seberapa horeknya dari subwoofer Soundman ini. Terus ikuti sampai selesai, semoga bisa memberikan gambaran buat kalian yang sedang mencari produk sesuai judul dan keterangan yang ada di video ini. Sudah terpasang pemirsa, sudah saya rangkai dengan power 4 channel dari Karma, siap diadu dengan 2 middle 6 in speaker coaxial. Langsung saja seperti yang sudah kita cek audionya, kurang lebih seperti ini set audio power sub Soundman. Segitu saja bosku, sepil pendek audionya supaya tidak kena copyright. Apabila masih kurang, kalian bisa langsung tes ke sini. Subwoofer Soundman 12 double coil 1500 watt, mantul-mantul horek. Kita lawankan dengan power Karman CA 400.
Semoga ulasan ini bermanfaat. Like, komen, dan share di sosial media kalian. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian langsung tulis di kolom komentar. Dapat 195 Kediri selalu menanti kehadiran kalian. Sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya. Terima kasih.